lembaga elektronik negara. Ya, beberapa bulan yang lalu saya juga pernah ke sini nih. JPL 99 Jalan Baru Kompas, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Waktu itu masih ada itu bekas mesin Alkmar, tapi sekarang udah dicabut. Ya, jadi dulunya di sini menggunakan palang kereta api model Alkmar Belanda, tapi sudah diganti dengan yang model buatan Indonesia, PT Len dari Bandung. Nah, ini model palangnya, model palang dari PT Len. Di sini saya akan bikin kompilasi kereta api ngebut. Perlintasan kereta api ini terletak antara stasiun Tambun dan stasiun Cibitung. Oke ya, kita tunggu aja kereta api apa aja yang melintas di sini. Selamat menyaksikan. Lu mau rekam di mana? Gua rekam di sini. Gua mau ngerekam petugas ya. Kombinasi tujuh semut. Ya, di sini saya kedatangan bilang tamu. Tamu. Dan tiap hari ketemu. Oh iya, berarti kawan lama ya. Kawan baru apa kawan lama nih? Terserah, hangat-hangat. Ini dia Aditya Faisrelten. Subscribe channelnya ya. Dan kedatangan juga kawan baru lagi, kawan lama. Deki Kembuan. Ya. Subscribe juga channelnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi ada di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di daerah Kranji, dekat stasiun Kranji, Bekasi. Di sini saya hunting bersama adik saya. Ini orangnya nih. Ini iseng-iseng aja, sekalian arah jalan pulang. Tadi habis dari Bekasi, hunting kereta api di Bekasi di JPL 85A, terus ke JPL 91, kemudian ke JPL 99. Nah, ini saya pas arah pulang mampir ke sini sambil iseng-iseng